Manchester United pulangkan Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo telah meninggalkan Juventus di musim panas ini. Ia sudah mengosongkan lokernya di Vivono dan telah berpamitan kepada para pemain Bianconeri. Pelatih Juventus yakni Massimiliano Allegri pun telah mengkonfirmasi hal tersebut. Sampai kemarin satu-satunya peminat pemain berusia 36 tahun itu hanyalah Manchester City. Jorge Mendes selaku perwakilan dari Ronaldo sudah mendiskusikan kontrak dengan juara bertahan Liga Inggris tersebut. Juventus pun tinggal menanti tawaran resmi yang diajukan oleh Manchester City. Namun dalam 24 jam terakhir semuanya telah berubah. Manchester United saat ini juga ikut berupaya untuk memboyong Cristiano Ronaldo. Rupanya Manchester United sudah mengontak Mendes sejak malam kemarin. Kabar terakhir dari Sky Sport Italia dan juga Fabrizio Romano, Manchester City kini mundur dari persaingan dalam perburuan sang mega bintang Portugal tersebut. Sejak awal, Manchester City memang hanya mau memboyong Cristiano Ronaldo secara gratis. Padahal Juventus hanya meminta bayaran sekitar 28 hingga 30 juta euro saja, karena kontrak Ronaldo tersisa setahun lagi di Turin. Sebaliknya, Manchester United terlihat lebih serius. Mereka tampak tak keberatan, Marco Kocek untuk membawa pulang Cristiano Ronaldo ke kota Manchester. Kini postingan terbaru dari Fabrizio Romano menyebutkan bahwa Ronaldo sudah sepakat untuk bergabung dengan Manchester United. Dan Ronaldo akan dikontrak hingga Juni 2023 mendatang. Ini adalah berita bola kali ini. Jangan lupa kunjungi channel kami lainnya. Untuk linknya ada di kolom deskripsi. Jangan lupa ya like, komen, dan sebarkan video ini biar teman kamu tidak gundah tendang berita bola. Dan akhir kata, watch out.